Seminar Pascasarjana Unja kali ini diikuti oleh dosen tenaga pendidik praktisi dan mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini diikuti sebanyak 295 peserta, sebagai pemakalah 230 orang yang akan mempresentasikan secara luring ataupun daring, dan peserta 65 orang adapun pemakalah berasal dari institusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesi pertama diisi materi yang menjelaskan bagaimana karakter entrepreneur dapat mendorong terciptanya solusi inovatif. Mereka menekankan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk memimpin perubahan melalui ide-ide kreatif yang dapat diterapkan dalam konteks lokal maupun global. Presentasi ini disambut antusias oleh peserta yang terinspirasi untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan. Dalam seminar ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengembangkan jiwa entrepreneur, termasuk akses terhadap pendidikan, modal, dan jaringan. Diskusi ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kolaborasi antar disiplin ilmu dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan karakter entrepreneur. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dalam sesi workshop, di mana mereka belajar langsung tentang teknik-teknik entrepreneurship. Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi untuk masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Workshop ini berhasil memfasilitasi pertukaran ide yang konstruktif dan membangun jaringan antara para calon entrepreneur. Selain itu, seminar ini juga menyajikan sejumlah studi kasus dari pelaku usaha yang sukses menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bisnis mereka. Cerita inspiratif ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Di penghujung acara juga diselenggarakan sesi tanya-jawab di mana peserta dapat menggali lebih dalam mengenai materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang diajukan menunjukkan ketertarikan peserta untuk memahami lebih lanjut mengenai aplikasi konsep-konsep entrepreneurship dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sebagai penutup, seminar ini diakhiri dengan deklarasi bersama dari seluruh peserta untuk berkomitmen menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Komitmen ini merupakan simbol semangat generasi muda untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 sesuai dengan agenda global. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu yang akan membuat kemajuan bagi kita, khususnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Jambi dan juga tentu di Indonesia, bahkan di tingkat global. Jadi hasilnya dalam bentuk rekomendasi kepada Bapak Ibu peserta seminar untuk tetap berada di ruangan, dan juga akan ada tindak lanjut untuk kajian-kajian berikutnya di Jambi atau juga di tingkat nasional, bahkan di aktivitas kita di internasional. Saya kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menghasilkan sesuatu yang memang bisa kita tindak lanjuti untuk Unja ke depan, dan isu-isu atau kebutuhan-kebutuhan penelitian di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Saya kira demikian. Kita setiap ini kan kegiatan rutin ya, yang setiap tahun kita laksanakan. Hanya khusus untuk kali ini, untuk tahun ini kita memang mengambil tema yang ini mengenai pertumbuhan. Memang karena itu penting. Karena apa? Karena memang pembangunan selama ini yang model konvensional, terutama yang dalam ekonomi, itu cenderung menguras sumber daya alam, tapi tidak memikirkan keberlanjutannya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan ini memiliki konsep tidak hanya green economy, tetapi melibatkan semua. Bukan hanya itu, tetapi juga sampai kepada hal-hal berpikir kepada bumi, berpikir juga kepada manusianya, berpikir juga kepada alam semestanya. Jadi tidak hanya mengambil keuntungan hanya untuk sementara, tetapi berpikir untuk jauh ke depan itu supaya bisa terselamatkan. Inilah yang kita harapkan dari seminar ini. Nanti pemikiran-pemikiran yang seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, nanti akan bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan nanti akan lahir rekomendasi yang penting yang bisa memberikan semangat untuk persemangat pemikiran dan untuk daerah kita.